kita masuk pasar desa. Desa Taman Sari. Pasarnya kecil, mungkin kalau siang ramai. Ini kebetulan kami datang sore, jadi udah mulai disapu-sapu. Nggih, kersane. Kesana-kesana, nanti kan banyak luas. Pates, Bu. Nggih. Sini, minta kerasa kadang enggak? Wong iki anu, Bu. Kersane bubar yen pasare. Heh. Lah isuk kan rame sing dagang. Wis tutup jam 1. Kemana? Oi. Itu ada apa itu? Ini udah disapu, teman-teman tuh hidupnya yang itu ada sapi satu, Bu. Cuman enggak apa-apa. Enggak apa-apa semangat. Anu. Terang loh, Nduk. Terang. Terang ini. Teman-teman udah telat lagi, tanya kan di rumah sambil kerja. Kita kan nggak cuma di sini. Nggak, bisa nggak. Ayo silakan. Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita dapat bertemu lagi dengan Lili Renawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan, rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di pasar desa, pasar desa. Iya, di pasar desa, pasar Taman Sari namanya. Jadi salah satu pasar yang berada di Lampung Timur. Cuman hari ini kita telat lagi teman-teman, soalnya kita itu ada kerjaan. Jadi pasarnya udah kesorean lagi, dan terus ini kebetulan musim hujan dan sekarang udah mendung, udah mulai gerimis, jadi udah telat. Enggak tahu, tapi kita coba cari yuk. Kita keliling, kita tetap keliling, iya. Ayo monggo, Bu. Monggo. Nggih, kalih bapak e, alhamdulillah pasare resik. Lah nggih. Pasare bersih. Tuh, pasarnya bersih. Ini di pasar desa. Ada kayak gitu, Bu. Rontokan di samping tadi. Ada cabai, Bu. Cabai. Lumayan. Oh, masih ada. Minimal enggak zonk. Udah bersih, teman-teman. Tapi ada cabai. Ada yang gede nih. Gula okra sekep. Oh, selesai. Pak. Alhamdulillah, udah tutup di telung mata nih. Ini ada kecil banget. Ini kok dibawa nanti pulangnya. Masih bagus nih Jan. Masuk kolong jadi dia enggak ke injek. Bawang putih. Iya. Coba. Itu masih habis. Enggak bisa. Habis teman-teman, sudah sore. Sudah disapu bersih. Yang satunya rajin. Oh, ini ada nih.
ada kentang. Tapi udah empuk. Ada kencur. Kencur lumayan. Bawang merah. Kita. Ungkulan ni. Kita. Nantinya mau hidup. Gak usah. Ada. Angkat sepotong. Ya. Sepotong masih muda. Wadahnya bawa nanti kita muter-muter. Jalan buat enggak? Wih, tapi dapat nih. Tapi tetap dapat kalau kita berusaha. Ntar ngulek plastik loh, plastik untuk sini untuk dibakar. Anak. Kemarin udah dipakai habis. Plastik juga bersih lah. Ah, di tempat sampahnya loh. Oh, plastiknya. Ini masuk sini, Bersihnya. Tuh, pasarnya celing. Bawang. Oh, iya, bawang merah. Dukul. Itu. Nah, ini nih. Iyalah, telur mata ini. Iya. Tetapi minimal sak bumbun cukup loh, Bu. Alhamdulillah. Jangan main. Heeh. Rezeki dari Allah. Ayo. Bukan. Ya Allah, apa-apa. Ibu Nelly ingah-ingih kecilik. Tantangan teman-teman. Tuh, jatuh yang kamu ambil tadi. Tutup. Satunya itu. Satunya ini, tadi. Ini. Kunyit. Bukan. Ini. Alhamdulillah masih aja dapat ya. Walaupun sepertinya udah bersih. Itu wortel itu busuk. Wortelnya busuk. Nah, ngambil separuh. Lorong sebelahnya. Kita belum tembus ke depan loh. Sini loh, Dok. Sini, Dok. Masih dapat, Bu. Ini dapat 1 kilo. Perpan masih mempan percaya enggak? Oh, ini dapat coba. Alhamdulillah tetap dapat kalau berusaha. Tar plastiknya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita agak-agak kecewa soalnya udah tutup, tapi alhamdulillah tetap aja dapat bawang merah, bawang putih itu tetap dapat walaupun udah bersih, udah disapu. Tadi ada tukang sapunya. Kita pulang aja soalnya udah bersih. Maaf ya teman-teman, hari ini kita nggak dapat apa-apa, cuma dikit banget. Ini juga bawa karung buat plastik, plastik juga nggak ada, gue urup-urup. Oke, udah dulu ya teman-teman ke semuanya, ini wadahnya kosong, kita zang wadahnya, cuman alhamdulillah, tetap alhamdulillah kalau kita mau berusaha tetap dapat.
Oke, udah dulu teman-teman tuh semuanya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Saksikan video selanjutnya. Atur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pasar teman-teman, nggak dapat apa-apa. Terus ini mau tempat saudara, mau minta merutus nyari apa mas? Lam tol gung. Gentar beidakin deh, gentaran yang anu nih lo mas. Arite. Apa kui ya? Tuh kandangnya, sapinya banyak banget. Kembruan. Kok mengerikan. Enggak takut ya. Larane Mas Isan. Ya Allah sampai garing. Iki maune apik-apik. Garing wis kesuwen. Ya kok su garing ya, tak kira direk-rek beda. Ya Allah cepet ya berarti. Pucuk tak rai mape pas kae. Oke, gagal kita hari ini. Iki pucuk. Hah? Pucuk-pucuk iki. Sak uwite kok. Enggak ada teman-teman. Eh, garing semua tuh. Sama ada. Hah? Enggak mudah. Pucuk. Ini enggak apa-apa lapar apa piye? Pakai saping. Nah, kita ke kebun nyari jengkol. Ada apa enggak ya? Oh, alah. Ini kebun di rumah kosong, teman-teman. Enak ini, Mas. Lah, eh, Mas. Oke. Alah kopet belum ada. Nah, ini udah rumah kosong di sekitar rumah kami. Aduh. Tendang gula lah gue nak ikan. Iki lo, pesta tu gelombang ada ram. Kurangin ni. Alhamdulillah. Gula lau. Rabbil alamin. Masya Allah banyak banget. Wah. Biar tua. Sudah cukup. Pali aku ya. Wow. Ada peran. Menyap-menyap. Dapat banyak liatin bu. Alhamdulillah, nggak dapat di pasar, dapat di kebun. Ternyata nggak jauh dari rumah. Ini rumah kosong teman-teman yang pas itu kita nyari. Ya. Oh iya, jatuh. Oh, jadi dia kuningnya itu di bawah loh, Bu. Tuh. Udah enggak mana, udah buka. Jadi oh, jatuh ini. Tuh. Itu nanti kuning di bawah okay. Dia. Duri. Masak. Banyak duri. Nanti matangnya di bawah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih banyak ya. Karena apa itu di sini pernah ada. Si pokak muda-muda, dok. Tapi ada temennya nggak dimasak? Nggak ada. Nggak ada temennya jangan. Ya dikit banget ya. Iya.
Nanti kan ini masih berbunga tuh, masih berbunga. Nanti ada. Itu pisangnya tuan tuh. Jadi yang punya juga nggak pernah ini, nggak pernah datang. Alhamdulillah teman-teman, ini dapatnya. Tadi tuh pas di pasar hampir aja nggak dapat karena pasarnya udah tutup semua dan udah disapu. Jadi dapatnya sedikit. Terus alhamdulillah habis itu tadi kita mampir ke kebun, rumah kosong gitu ya teman-teman. Jadi udah ditinggal puluhan tahun, yang dulu pernah kita nyari belimbing sama markisa juga, terus sama sayur-sayuran. Alhamdulillah hari ini kita dapat jengkol, jengkolnya masih muda banget, enaknya luar biasa. Terus sama markisa yang sangat bermanfaat dan segernya luar biasa. Terus ini yang dapat dari pasar, walaupun cuma sedikit, alhamdulillah banget ya teman-teman. Soalnya ini bawang merah, bawang putih, cabai ini sangat kita butuhkan untuk harian kita. Jadi ini lumayan banyak teman-teman, bisa dipakai berkali-kali masak. Alhamdulillah. Kalau sayuran insya Allah ada lah ya di rumah, kayak ketang daun singkong, bayam gitu yang masih kecil-kecil, atau daun kenikir juga ada. Jadi kita hari ini gak dapat banyak dari pasar, tapi tetap bersyukur. Alhamdulillah teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum.